sahabat klasikan, gimana hasilnya? Terlihat lebih mewah kan? Padahal ini hanya menggunakan satu warna ya, warna hitam. Tetapi karena di sini tim Klasikon menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber, sehingga hasilnya terlihat lebih mewah dan juga lebih elegan. Kabar gembira bagi sahabat Klasikon. Nah, jadi sekarang di workshop Klasikon spesialis interior, selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan konsep yang diinginkan oleh sahabat Klasikon, mulai dari konsep SQ, SQL ataupun SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Jadi buat sahabat Klasikon yang ingin memasang audio custom tapi tidak bisa langsung datang ke workshop Klasikon Car Audio Project, sahabat Klasikon tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim sound engineer kita akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung. Pasti ketemu loncengnya. Ya, Klasikon. Buat sahabat Klasikon yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Sekarang di workshop Klasikon spesialis interior menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk konsepnya bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat Klasikon, mulai dari SQ, SQL atau SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Penasaran? Datang aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klasikon, ketemu lagi dengan aku Devi Lia di channel YouTube Klasikon Interior, satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik, berkelas dan berkualitas. Oke sahabat Klasikon, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat Klasikon yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video baru seputar modifikasi interior mobil. Oke, sahabat Klasikon, hari ini tim Klasikon baru aja kedatangan mobil Toyota Sienta yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi mobil Toyota Sienta ini akan dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikon. Nah, tapi sebelum mobil Toyota Sienta ini dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikon, aku akan mengajak sahabat Klasikon melihat interior originalnya seperti apa. Jadi sahabat Klasikon bisa membedakan nih sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi. Pastinya akan sangat banyak sekali perbedaannya. Oke, sama kasih kawan, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat ke dalam. Let's go. Oke, sama kasih kawan. Nah, bisa dilihat nih interior dari mobil Toyota Sienta yang nanti akan dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikon. Nah, kenapa alasannya nih dimodifikasi? Bisa kita lihat kan untuk bagian joknya ini masih berbahan fabric. Nah, rata-rata nih sahabat Klasikon yang memodifikasi interior mobilnya di workshop Klasikon spesialis interior ini, sarung joknya masih menggunakan bahan fabric seperti ini. Karena bahan fabric seperti ini sangat mudah kotor dan juga sulit untuk dibersihkan. Nah, makanya banyak sekali sahabat Klasikon yang datang ke workshop Klasikon spesialis interior ini untuk memodifikasi pada bagian joknya yang pastinya menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan juga sangat mudah untuk perawatannya. Jadi selain pada bagian joknya, tim Klasikon akan memodifikasi pada bagian door trim. Nah, untuk bahannya yang dipakai nanti akan menggunakan bahan microfiber. Nah, di mana bahan microfiber ini salah satu bahan terbaik yang memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Dan pasti hasilnya akan mewah sekali nih. Makanya buat sahabat Klasikon yang penasaran dengan hasil modifikasi pada mobil Toyota Sienta ini menggunakan warna apa dan motif jahitannya seperti apa, makanya jangan kemana-mana, ikutin aku terus tetap di video ini, karena nanti kita akan mereview bersama-sama hasil modifikasinya. Oke sahabat Klasikon, jangan kemana-mana.
interior mobil Toyota Sienta ini telah selesai. Nah, bisa dilihat kan di sini tampilannya udah beda banget nih, tidak seperti originalnya lagi. Karena kalau sobat klasikuan lihat di awal video, untuk di bagian joknya ini menggunakan warna coklat dan juga bahannya masih menggunakan bahan fabric. Nah, di sini warnanya berubah total menjadi warna hitam. Nah, yang pastinya tim klasikuan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, bisa dilihat kan di sini tampilannya menjadi lebih mewah. Pasti sobat klasikuan udah tahu banget nih, bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk tampilannya, kemewahannya, kenyamanannya, dan kualitasnya benar-benar seperti menggunakan kulit asli. Nah, untuk motif jahitannya, kali ini kita menggunakan motif jahitan Sporty X. Dan di sini dilengkapi dengan bahan karbon. Nah, di mana bahan karbon ini akan memberikan kesan sporty pada modifikasi interior mobil. Lalu di sini juga terdapat jahitan double stitching. Dan untuk sekelilingnya ini menggunakan lispe pink. Nah, ini benar-benar perpaduan yang sangat sempurna ya. Ada jahitan double stitching, ada lispe pink, ada lis karbon. Pokoknya ini lengkap banget. Nah, jadi ini penting banget nih buat sobat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya, harus tahu ingin menggunakan konsep apa. Apakah ingin konsep yang elegan, yang sporty, ataupun yang klasik. Nah, jadi sobat klasikuan harus pintar-pintar memilih motif jahitan dan juga memilih perpaduan warnanya. Karena jika sobat klasikuan tepat memilih motif jahitan dan juga memilih perpaduan warnanya, maka hasilnya pastinya akan lebih sempurna. Kabar gembira bagi sobat klasikuan. Nah, jadi sekarang di workshop klasikuan spesialis interior, selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan konsep yang diinginkan oleh sobat klasikuan, mulai dari konsep SQ, SQL ataupun SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Nah, satu lagi nih sobat klasikuan, jadi di workshop klasikuan Car Audio Project juga menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Jadi buat sobat klasikuan yang ingin memasang audio custom tapi tidak bisa langsung datang ke workshop klasikuan Car Audio Project, sobat klasikuan tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim sound engineer kita akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. So, make your music sound better. Nah, selanjutnya sobat klasikuan, selain pada bagian joknya, tim klasikuan juga memodifikasi pada bagian door trim, khususnya pada bagian door trim di pintu depan ya. Nah, untuk bagian door trimnya ini juga tim klasikuan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan juga dilengkapi dengan jahitan double stitching. Nah, sobat klasikuan, gimana hasilnya? Terlihat lebih mewah kan? Padahal ini hanya menggunakan satu warna ya, warna hitam. Tetapi karena di sini tim klasikuan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber, sehingga hasilnya terlihat lebih mewah dan juga lebih elegan. Oke, buat sobat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti mobil Toyota Sienta ini, langsung aja datang ke workshop klasikuan spesialis interior. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it. Oke, jadi buat sobat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya, langsung aja datang ke workshop klasikuan spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan. Nah, sobat klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikuan untuk menentukan bahan, warna, dan motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena pastinya tim klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat klasikuan. Nah, buat sahabat klasikuan yang nggak bisa datang langsung ke workshop klasikuan spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, sahabat klasikuan nggak perlu khawatir karena kami menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan untuk pelayanan delivery order ini tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke, sobat klasikuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik 1 Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh sobat klasikuan. Nah, buat sobat klasikuan yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja terus dikepoin karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil
yang bisa menjadi bahan referensi buat sobat klasikon yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Classic One? Classic One berkelas karena kualitas. I built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.